So aku pakai tempat aku ni warna hok paling sesuai 6000. Oh wecok hengga tu hoda. Hengga ada, lalak ada. Wecok. Okey, hari ni aku nak tunjuk kamu cara setting GoPro Hero 9. Ah, lama kamu tunggu ah. Aku banyak kerja eh bong. Ni baru aku free. Kejap aku tunjuk kamu. Okey, sekarang aku tunjuk kamu beberapa basic setting. Aku tak banyak tahu pasal setting eh, tapi kalau basic aku tahulah. Okey, sekarang ni GoPro sama je lagi. Menu dia masih sama, ada mood video, ada mood photo, ada mood timelapse. Ah, tiga jenis ni. Dalam timelapse dia ada photo dengan ada night. Oh ni mu boleh tukar ni, timelapse photo atau timelapse video. Mu ni photo, kalau kita nak tukar video, nak tukar timelapse video, tekan je timelapse video, dia akan jadi format video. Mu tengok dalam ni, dia akan keluar mood video. Kalau sama juga timelapse malam pun, timelapse hok malam ni pun kalau mu tukar, ni foto. Format format dia foto. Kalau mu ambil video, dia akan jadi video. Itu je lah. Dia beza hok siang dengan malam ni cahaya lah, pencahayaan dia lah. Cara dia capture dalam cahaya dia tu. Jadi ambil foto pula, foto pun sama. Dalam foto ada night mood, ada macam-macam lah. Sama je, aku tunjuk mu dalam bentuk hot video. Setting video standard. Okay, edit. Biasa hak aku setting adalah dalam ProTune. Dalam ProTune, Allah, dalam ProTune white balance, WB aku tukar hak mu biasanya. WB ni fungsi dia ni, kalau mu tengok eh, dia ada nombor, dia ada color-color dia dah. Jadi kalau mu ambil warna biru, ia akan jadi warna biru sikit-sikit. Kita kena ubah lah untuk kita tahu warna apa yang sesuai dengan kamera kita, dengan kawasan kamera, kawasan kita nak ambil gambar. Okey, pun sama, ni pun sama. VE ni tujuan dia, okey tengok eh, kalau aku buat ke atas dia nampak sila gitu lah. Okey, bila aku buat turun, buat ke negatif sikit-sikit-sikit, dia akan kurang sikit sila gitu lah. Tapi biasanya aku letak kosong sebab KG dalam app boleh edit. Lain pula sharpness. Sharpness ni pencahayaan kot aku rasa. Aku dah ingat lah. Sharpness ni kalau tempat tu terang, kita kena high. Kalau tempat tu kurang terang, kita kena buat low. Kalau tempat tu gelap, low. Tempat terang, high. Gitu lah. Kalau medium tu maknanya cahaya dia, pencahayaan dia tu sedang-sedang, buat medium. Gitu lah. Okay, hot ni dalam bahagian setting lah. Hot lain pun sama lah. Lepas tu satu lagi, screen depan. Screen depan ni tak boleh sentuh, tak boleh buat benda pun. Dia cuma display screen je. Jadi aku buat digital. Aku buat benda ni jadi macam status saja je. Aku nak benda ni macam apa, macam hook GoPro lama-lama. Boleh tukar benda ni. Cara nak tukar dia, pergi ke sini. Okay, front screen. Ambil actual screen. Okay, actual screen. Kita tekan right. Dah, settle. Kat belakang dia jadi gini, nampak tak? Dia akan jadi nampak display. Ni benda gini eh, kebiasaannya orang-orang hok nak buat tutorial pakai tudung ataupun nak pakai bedok, suka ada screen ni eh. Macam aku, aku tak suka sangat sebab tak ada bedok pun, habis bateri je. Benda ni habis bateri. Kalau kita pula geng-geng nak pergi berenang, nak pergi nyelang apa semua, susah. Okay, lepas tu ni overview dia kot luar. Gini je lah. Kok belakang ni ada mikrofon. Ni bukan mikrofon, ni speaker. Hot ni speaker, hot ni sama macam 8. Lepas tu hot ni side door, hot ni, hot ni mikrofon eh, tak boleh buka eh. Hot ni mikrofon, tak boleh buka. Dia cover mikrofon je. Dalam ni ada, bawah ni ada mikrofon eh. Jadi kita tak boleh buka pun, jangan buka lah. Hot ni, hot ni macam biasa, cuma hot depan ni, hot depan ni boleh, kita boleh buka. Kita boleh buka protect screen. Oh, wah, tak. Kita boleh buka benda ni.
cadang nak tukar ke nak benda ke. Hok ni oh baru weh, hok ni besi le ni. Hok dulu plastik. Kalau 7 ke bawah dulu plastik. Benda ni sekarang ni besi jok kan. Canggih. Sebab dah patah aku pula ni. Aku dah jangan tengok jok ni. Tapi hok ni sekarang ni kita ni lens protector ni replacement ni kita boleh beli. Kita ada jual. Dan sekarang ni ada jual hok jenis sama macam lens untuk Max. Dia gelembung lagi. Jadi lebar lagi. Boleh ambil. Jadi kita boleh. Dia aksesori lah benda tu kira. Tapi aku tak guna pun. Aku ada orang benda tu. Aku tak akal pun. Jadi benda ni boleh tutup buka dah. Masa 8 tak boleh nak buka. Kau ni tak boleh nak buka. Benda ni tak boleh nak buka eh. Masa 8. Masa 9 baru boleh buka semula. Dalam dia masih sama. Macam biasa je. Ha. Benda ni ada bateri. Ada memory card. Lepas tu USB-C charger. Tu je lah. Bateri dia besar sikit lah ni. Bateri 9 ni besar sikit. Walaupun bentuk dia masih sama. Tapi sebenarnya dia besar sikit daripada 8. Dan kita boleh kenal. Kalau 9 warna dia atas bawah warna biru belaka. Kalau 8 warna bawah je biru. Warna atas ni warna hitam. Gitu je lah. Kalau ni sama. Masih boleh cabut macam 8. Dia macam 8 kot benda ni. Kalau Hero 7 ke bawah, Hero 7 sampai Hero 5, besi ni cakuk ni plastik. Sekarang 8 dengan 9 cakuk ni besi. Jadi dia lebih selamat. Cara nak pasang dia, pegang kot terbalik senang. Kita nampak taruh, tegang je. Dah, beres, settle. Tutup. Ada benda. Kemah lalu. Tu je lah cara dia. Aku tunjuk mu ni je lah dulu. Okay, ni cara aku letak kamera dalam kereta. Nanti aku tunjuk mu view kat luar blok.